شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sobat Benda Firzal Channel, channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tentang Nasbul Mudhari bi Anbu Moroh. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Lamul Ta'lil, Lamul Juhud, kemudian Aw dan Hatta, maka pada kali ini kita akan membahas tentang Nasbul Mudhari ba'da Anbu Moroh pada fa as-sababiyah. Fa as-sababiyah, jadi pada pertemuan yang pertama ini, pada bagian pertama untuk bahasan tentang fa as-sababiyah atau yunsubul mudhari pada anbud maroh pada fa as-sababiyah, kita akan membahas tentang sana bahas an al amsilatul lati tata'allaqu biha. Tayyib. Ihtam ila hadhihi al amsilah. Al amsilah al ula. Lam yusi ayub ghada. Lam yusi ayub ghada. Tidak berbuat salah tetapi dia dimarahi. Kemudian An-Nimro As-Saniya, Lam Yus'al Fayujiba, tidak meminta tetapi dia telah memberi. Tidak diminta tapi dia telah memberi. Kemudian An-Nimro As-Salisa, Isna' Al-Ma'rufa Fatanala Syukra, berbuatlah kebajikan maka Anda akan memperoleh apa namanya, ucapan terima kasih atau penghormatan. Kemudian kun layyina aljanibi fa tuhabba, fa tuhabba, sikap lemah lembutlah Anda maka Anda akan dicintai atau disukai oleh orang-orang. Nah, berdasarkan contoh ini, mulai dari lam yusi fayub ugodo, ini fi'il mudhari'nya, ini yub ghadu, yub ghadu, tapi ada fa di sini penyebabnya jadi fa yub ghadu. Kemudian lam yus al fa yujiba, fi'il mudhari' yang dimaksud di sini pada fa sebab ya setelah huruf fa ini yaitu yujiba. Kemudian isna al ma'rufa, berbuatlah kebaikan, fatanalah di sini fi'il mudhari'nya fa, fatanalah, jadi fi'il mudhari' setelah fa-nya ini fatanala, tanala asyukra. Kemudian an-nimru ar-rabi'ah, kun layyina al-janiba fa tuhabba, fa tuhabba, jadilah lemah lembut, sopan santun, maka Anda akan disukai atau dicintai. Nah, fi'il mudhari' yang terletak setelah fa di sini adalah yuqadu, yujibu, aslinya seperti itu. Kemudian tanalu, tuhabbu, ini semuanya aslinya rofa, dan tetapi dikarenakan di awalnya ada huruf fa, dan fa ini dan sebelum mudore maka dia menjadi fathah. Nah, kenapa demikian? Apakah fa termasuk nawasibul mudore, fi'il mudore, apa penyebab fi'il mudore itu mansub? Penjelasannya nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, yaitu pembahasan tentang hal-hal ini seperti itu. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.